Oke, jumpa lagi dengan saya, Kaos Hijau. Pada saat ini saya mendapatkan televisi ini, teman. Televisi Polytron yang bila dihidupkan, kita lihat di program ini. Berapa kontrolnya? Bila kita hidupkan, ya dia start. Nah, kemudian balik lagi, ya dibilang di-start standby lagi. Oke, televisi Polytron Minimax, kita buka saja televisi ini. Oke, ini masih pagi, bulannya di sini, teman nih. Ah, ini bulannya masih kelihatan. Kita mau buka-buka TV di pagi yang ceria ini. Nah, ini bulannya. Oke. Ah, hilang teman bulannya. Nah, ini setelah saya buka. Ya, jagonya keluar itu. Mesinnya, mesin televisi Polytronnya. Kita cari di bagian vertikal ada elko-elko. Di sini ada elko-elko, kita cari C402 dulu, siapa tahu dia ada proteknya bermasalah. Oke, sahabat Kosjo, setelah saya balikkan mesinnya, di sini seperti ini mesinnya, masih lus mulus, ini belum pernah di servis-servis karena tadi saya yang membuka segel di penutupnya. Oke, di sini ada IC vertikal. Kita lihat IC vertikalnya, solderan lah terutama. Ini solderan perlu disolder ulang. Kemudian saya akan cari C402. Ini C402-nya di sini. Kalau saya dekatkan, mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini IC-nya. Kemudian C402-nya ini di sini. Oke, akan saya mencoba menggantikan C402 ini. Atau saya cek dulu. Di samping pagi-pagi piteknya seperti mau ngendok. Nah, ini untuk elko-nya 1 UF 50 volt. Oke, kita coba cek pakai ESR meter. Namun sebelumnya kita solderkan dulu wireless ini tenornya. Oke, kita solderkan dulu untuk IC vertikal ini, entah retak atau tidak. Ya, IC vertikal ini biasanya sering begitu. Ya, pagi-pagi piteknya ramai banget. C402-nya. Dan C402 ini akan saya ukur pakai ESR meter. Ini bernilai 1 UF dan ini nilainya tidak ada. Di sini terlalu besar. 1 UF di sini, teman. Nah, ini. Kan belum tentu elko-nya. Ini 948 sebenarnya tidak protek, teman. Tapi siapa tahu solderannya yang bermasalah. Ini masih 900, masih oke ini sebenarnya. Oke, elko sudah saya ganti dan IC sudah saya solder ulang. Sekarang kita coba start
kita ulang seperti tadi. Ini sudah standby dan kita start. Ya lama tidak balik lagi, tapi tidak menyala. Kita tunggu saja. Ya, akhirnya menyala lagi lampunya. Oke, kita start. Kemudian nanti, nah udah start. Kemudian di screennya kita besarkan di playback di sini. Di playback ini screen di bawah ini kita besarkan. Ya, kita lihat lagi sudah balik teman. Sekarang kita start lagi. Sudah saya besarkan screennya. Nah, ini ada semacam gambar yang tidak sesuai seperti ini. Kalau kita besarkan tuh, kita buka lagi. Nah, seperti ini. Jadi televisinya gambarnya seperti ini. Akhirnya dia protek. Oke, kita cek saja di bagian vertikal lagi. Nah, ini protek lagi. Nah, ini untuk playbacknya memakai DST2010D91. Nah, ini playbacknya. Oke sahabat Kosijo, akhirnya saya solder ulang untuk IC Chroma. Ini hanya di sebelah sini aja yang saya solder ulang. Dan kita coba teman, kita coba hidupkan. Kita masukkan roket dan kita colok. Kita lihat ke depan teman, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya sudah mengeluarkan raster, yang rasternya agak belum fokus ya, kita fokuskan. Nah, ini fokus. Nah, beginilah. Ini sudah beraster, kemudian kita antena. Oke teman, nih gambarnya sudah biru semua. Nah, ini alias sudah normal mil. Jadi kalau kita pasangkan gambar tidak cacat teman. Kita pasangkan antena dan kita pindahkan di program. Nah, ini televisinya gambarnya sudah normal kembali. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.